innallazina qalu rabbuna Allah. Kemudian Allah berpindah. Setelah Allah jelaskan kepada kita orang-orang yang sesat, mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sekarang Allah jelaskan tentang ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Innallazina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan atau menegaskan keyakinannya dengan berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Rabb ni Tuhan, Tuhan pencipta, pentadbir alam, Tuhan yang menguruskan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mematikan kami, Tuhan yang memberi kami rezeki. Itu semua dalam pengertian Rabb. Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah. Orang yang berkata itu, jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbunallah. Tsummastaqamu. Ini ulama khilaf. Tsummastaqamu, istaqamu. Mustaqim. Ada dua pendapat. Satu pendapat tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Itu mereka mereka menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka dan mereka istiqamah dalam keyakinan mereka, iaitu mereka tidak mensyirikkan Allah SWT. Mereka tidak berpaling kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi istiqamah dengan keyakinan mereka, istiqamah atas la ilaha illallah, istiqamah atas tauhid mereka itu. Nah, itu pendapat Abu Bakar Siddiq. Jika itu pendapat itu, begitu. Kemudian istiqamah dengan pendirian mereka itu. Satu, tetap teguh. Teguh dengan pendirian mereka. Mereka sampai mati pun, dia tidak melakukan syirik kepada Allah SWT. Dia hanya beribadat kepada Allah SWT. Itu satu pendapat. Dari satu pendapat, tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam mereka mentaati Allah, dalam beribadat kepada Allah SWT, dan dalam beramal soleh. Jadi istiqamah. Jadi yang qalu rabbuna Allah adalah akidah mereka, akidah mereka. Tsummastaqamu, amalan mereka. Sama lah dengan ayat innallazina amanu wa aminussolihat. Ini akidah, akidah mereka mengisahkan Allah Subhanahu taala. Amalan mereka, mereka istiqamah dalam ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu taala, dalam menjauhi maksiat. Istiqamah. Istiqamah. Ada banyak maksiat kan, banyak perkara-perkara yang haram. Mereka istiqamah, dia jauhi perkara itu sampai mati pun mereka jauhi. Dan bila mereka beribadat kepada Allah, contoh solat, sampai mati pun mereka solat. Tak istiqamah itu adalah dia tidak lakukan secara berterusan lah. Sekejap saja dia solat, lepas tu dia stop. Itu tak istiqamah. Yang ini maksudnya mereka istiqamah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat tatanazzalu ini sedikit demi sedikit malaikat turun, bukan sekaligus semua malaikat turun. Tak, sedikit malaikat turun alaihim, ke atas mereka. Malaikat turun ke atas mereka. Bila ni tuan-tuan? Bila malaikat turun ke atas mereka? Agak bila? Ha? Bila mati, masya-Allah. Oh, bila mati. Nah. Kau kira dia apa? Dia mahal tu kan. Jadi, ini pendapat mufassir ni. Satu ahli tafsir indal maut. Ketika mati. Ketika mati, malaikat turun kepada mereka, nak matilah. Nak roh mereka nak keluar, malaikat turun kepada mereka. Satu pendapat, ada satu pendapat ketika dalam kubur, dan pendapat ketika mereka dibangkitkan. Tapi ramai yang cakap menjari-menjari apa balik, dia cakap ketika mati. Ketika dia nazar, dia itu malaikat turun kepada mereka. Malaikat itu kesian. Jemaah kita nak mati tinggal. Malaikat yang kata, jemaah kita nak tinggal. Malaikat berjemaah tak dengan kita. Jemaah malaikat. Dia boleh input pada waktu solat asar dengan solat subuh. Jadi Allah bertanya kepada mereka, macam mana hamba tu, kami tinggalkan mereka dalam keadaan solat. Jadi dia punya jemaah juga, jemaah juga dengan kita. Waktu asar dengan waktu subuh ada berjemaah.
Jadi jemaah nak meninggal juga. Malaikat pun turun jemaah mereka. Dia anggap kita jemaah dia, teman rapat dia. Tiada ya, dia. Teman rapat dia. Jadi malaikat turun, apa kata malaikat? Malaikat tenangkan dia. Malah Allah takhafu, janganlah kamu takut. Takut ini perkara yang akan datang mustaqbal. Perkara yang akan datang. Jadi kita takut kan? Takut tak? Bila roh yang dia diangkat, aku ni yang bawa yang dibawa ke syurga ke, dibawa ke neraka ke, itu kita tak tahu. Diazab ke, tak diazab ke. Jadi takut, malaikat dia tenang-tenang. Allah takhafu, janganlah kamu takut. Wala tahzanu, tahzanu jangan sedih. Sedih pula apa? Sedih bukan akan datang. Tak ada orang nak sedih, nanti sedih lah aku kalau kita tak. Sedih ni perkara yang lalu. Yang tak lalu. Sedih bila tinggalkan isteri, bila tinggalkan anak-anak. Sedih tak? Ingat lagi ada sedih, belum mati lagi. Teringat, cuba bayangkan. Tinggalkan isteri, tinggalkan anak. Dah sedih tak? Dah sedih? Rasa hati kan? Sedih kan? Ya. Kena tinggal, happy ya, boleh kahwin lagi. Tak sedih kalau kita tinggal. Kalau macam mana isteri aku kalau meninggal, okey juga. Aku masih kuat lagi, jangan dia meninggal dah umur 90 tahun. Sekarang dia tak meninggal sekarang, okey lagi. Tapi kita meninggal ni kita sedih. Kita bila kita meninggal ni kita akan tinggalkan anak isteri kita. Jadi itu Allah kata wala tahzanu, jangan sedih, tinggalkan mereka, anak-anak isteri kau atau tuan, jangan sedih. Kemudian itu yang kedua. Ketiga, wa'abshiru, bergembiralah. Bergembiralah, terimalah berita gembira bil jannatillati kuntum tu'adun, dengan syurga yang kamu telah dijanjikan kepada kaum Allah. Semoga kita termasuklah mereka yang diberi berita gembira dan diturun kepada malaikat bahawa bushra. Bushra, berita gembira kepada diri kita. Dan tadi saya kata, dia ni adalah jemaah sama jemaah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia. Kami adalah awliya kamu, wali-wali kamu. Wali itu teman rapat, penolong, pelindung, itu wali. Kami adalah wali kamu fil hayati dunia, teman rapat kamu fil hayati dunia. Wa fil akhirah, di dunia. Di dunia dia dah bersama. Kata Maulana Abdul Hadi, dia cakap, dia kita punya classmate kita lah. Rakan sekuliah. Ada tak malaikat sini sekarang ni? Ada. Majlis ilmu, malaikat datang. Dia sama-sama dengan kita. Di dunia ni, dia sama-sama dengan kita. Rakan sekuliah. Mana nak duduk dengan malaikat? Kalau duduk rumah, malaikat nak datang. Okey dah, malaikat cakap. Apa ni? Nak pergi di rumah dia, ada hal pula kan? Apa ni? Di malaikat sempur kumpul di majlis ilmu. Di majlis ini banyak hadis ya, mereka berkumpul di majlis ilmu dan mendoakan orang tunggu maghrib dengan isya, malaikat doakan dengan mereka selama mereka tak keluar daripada musalla, majlis ini dalam hadis tu tak keluar daripada tempat duduk mereka. Jangan tuan-tuan duduk luar sangat tak dapat doa malaikat. Malaikat akan doa orang yang duduk dalam majlis. Majlis ini doa. Maghrib isya dia duduk dua pula. Okey lah orang yang kata dia. Tapi tak dapat doa malaikat. Dia nak duduk dalam sini. Sebab itu ulama khilaf ulama dalam syarahkan hadis ni. Majlis ini selama dia di majlis dia. Majlis dia di tempat duduk dia. Majlis tu tempat duduk. Di tempat duduk. Sama ada tempat duduk yang dia solat tu, atau ini semua tempat duduk dia. Itu ulama beza pendapat. Ada yang cakap tempat duduk dia, lepas solat maghrib tu dia kena duduk tempat situ, jangan keluar, dapat doa pada malaikat. Ada yang cakap tak, dia dalam ruang masjid lah. Dalam ruang masjid dikira ni tempat duduk, duduk belakang dia duduk itu, tapi tak keluar masjid. Kalau keluar dia, keluar tak dapat doa pada malaikat. Jadi itulah kita nak. Satu, selama dia tidak mengganggu malaikat. Dengan apa? Dengan dia buang angin. Malaikat tengah doa-doa pula, kau busuk pula. Malaikat terganggu kan. Orang kata malaikat tak suka busuk-busuk. Jadi dia batal aja wuduk dia, malaikat pun stop doa. Malaikat stop doa dia. Jadi
selama itu, selama dia tak tashbih buat tangan macam ini. Jadi itu pun selama malaikat akan doa gitu. Jadi ini nahnu awliya hukum. Malaikat itu bersama-sama dengan kita di dunia wa fil akhirah. Di akhirat itulah dalam kubur semasa dibangkitkan semua malaikat bersama kamu. Walakum fiha ma tashtahi. Dan kamu akan mendapat apa yang kamu ingini dalam syurga dan di dinaan malaikat akan malaikat berita gembira kepada seseorang itu bahawa dia akan dapat syurga. Dalam syurga itu apa yang diinginkan? Apa diinginkan apa? Dia tak minta lah. Ingat. Abi ingat nak makan apa ni? Abi ingat nak makan iPhone. Contohlah kenapa dia tak minta terus datang. Apple datang. Akan dibawa kepada dia. Apple apa sajalah yang diinginkan, ingin dia. Terdetik dia dalam hati, dia nak dia, benda tu datang. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kamu minta, apa yang kamu minta dapat. Jadi apa yang kamu ingin, ingin aja dah dapat, ingin dia tak minta. Tapi minta lagi yang dia minta, diminta kepada malaikat. Tengok dia nak buat burung ini. Ini dalam kitab tafsir aku, saya nak buat cerita. Mana tahu nak buat cerita dalam syurga punya kan. Duduk rumah fikir, aku nak cakap dengan dia kan? Cerita dalam syurga kan. Nampak kan, ingat ada masa ke tak terfikir kan? Ini ulama yang cakap tu, dia nampak burung. Jadi dia cakap dengan khadab dia tangkap burung tu, masakkan burung tu. Jadi ulama dia kat masa apa kan? Ulama cakap masa apa? Masa dia di dunia lah, takkan dia nak cakap masa apa ni yang dia tak biasa ke masa tiga rasa. Ini contoh lah yang ini saya punya masa tiga rasa kan. Macam itu. Jadi itu je dia tahu di dunia ni, takkan dia nak terus jadi westernized. Oh, apa nak grill dengan vino, mana ada orang kampung mana tahu grill dunia semua. Dia tahu ke mana masa apa lah, masa dia, masa kicap ke apa, masa apa ke apa. Itu apa saja. Kicap pun ada. Adalah apa saja warna ada. Ada satu orang apa ni? Ni hadis Nabi Sahih kan. Dia dapat dia apa ni? Di syurga tu dia minta Allah, "Ya Allah, saya nak berkebun lah." Allah cakap, "Apa nak? Semua dah ada semua. Tak payah berkebun lah. Apa buah-buahan apa dia tu. Nak berkebun juga." Jadi dia beri benih pun yang dia punya pokok besar gitu semua. Jadi dia nak berkebun pula dalam apa ni, dalam syurga. Bayangkan dalam syurga apa, buah-buahan semua ada, petik aja, buah-buahan petik, nak berkebun juga. Jadi ada. Jadi itu ditafsirkan apa yang kamu nak di dalam syurga tu semua dapat. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu nuzul itu adalah dia cakap pemberiannya. Sebagai pemberian ataupun sambutan kehormat. Nuzul ni sebenarnya tempat turun tau. Tempat kita kalau pergi ke hotel tu, dia ada reception tu, itu nuzul. Asal perkataan nuzul tu macam itu lah. Dia ada tempat yang kita landing lah. Itu dia kata. Dia terima pemberian-pemberian yang super mewah. Semua mewah sebagai sambutan. Bila kita masuk dia, orang hotel kita sambut. Sambut welcome drink ke apa-apa. Itu hotel 5 star lah, hotel yang apa ni, yo-yo punya yo. Itu tak ada lah itu 5 star punya hotel lah, itu tempat itu tempat yang terbaik. Itulah sambutan daripada Allah sifatkan nama dia Ghafur. Ghafur ni Allah ampun, Allah tutup dosa-dosa dia. Rahim, Allah Subhanahu taala mengasihani dia. Dia kata ulama nak masuk syurga ada dua syaratnya. Satu ghafur, satu dosa Allah ampuni. Allah tutup semua dosa-dosa kita. Dan rahim. Rahim ni rahmat. Kita masuk syurga dengan jelas rahmat Allah SWT. Kita tak masuk syurga dengan amalan kita. Jadi satu amalan kita yang buruk, kita ada dua amalan. Dua amalan. Satu amalan kita yang buruk, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Lagi satu amalan kita yang baik, itu pun tak boleh masuk syurga. Itu dengan rahmat Allah SWT.
Tapi bisa babinya dengan sebab, sebab ini. Ya, sebab macamnya dia dapat rahmat Allah dengan sebab amalan dia. Ha, dengan sebab takwanya dia dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macamnya tak ada sebab macam mana Allah nak bagi kita, kita kena Allah merahmat Nabi Al-Quran. Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Dengan sebab kita baca Quran ni baru turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan sesaja dia gitu kan. Allah akan merahmati seseorang itu dengan sebab amalan dia, dengan sebab. Tapi bukan sebab itu yang masukkan dia ke syurga. Bukan sebab itu. Sebab itu kita Allah cakap wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, dengan itu kamu akan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi dua cara seorang itu masuk syurga, dengan diampuni dosanya dan dengan dirahmati oleh Allah SWT, insyaAllah.